Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung nutup pendaftaran bakal calon bupati jeung bakal calon wakil bupati Bandung tina jalur independen. Pihak KPU nembrakeun prak-prakan pemilu kepala daerah di Kabupaten Bandung moal diiluan ku pasangan bakal calon tina jalur independen atau non partai. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya nyendeken prak-prakan pemilihan bupati jeung wakil bupati di Kabupaten Bandung henteu dipapaesan ku patandang atawa pasangan calon tina jalur independen. Eta hal teh dicindekeun satutas beakna omber pendaftaran ti jalur independen dina tanggal 23 Februari jam 12 peuting. Samemehna pihak KPU Kabupaten Bandung kungsi nampas sababara pasangan calon ti jalur independen, salah sahijina nyaeta pasangan Lili Muslihat sarta Wida Hendrawati. Tapi eta pasangan teh dicindekeun henteu lolos verifikasi dumeh kurangna persyaratan dukungan. Ya, sesuai dengan ketentuan dan persiapan yang kita lakukan, kita memberikan kesempatan untuk press conference dan setelah itu acara masuk di aula untuk memulai persiapan perhitungan. Namun dari Pak Lili karena masih ada berkas yang belum sampai di kantor KPU, mohon izin kepada KPU untuk memasukkan berkas yang masih di luar. Rerancangna KPU Kabupaten Bandung bakal ngalakonan prak-prakan hambalan anu satuluyna, nyaeta penerimaan pendaftaran bakal calon bupati jeung bakal calon wakil bupati ti partai. Rezitia Prasaja, Bandung TV.